Megawati Hange Sri Pertiwi berhasil memperbaiki posisinya dalam tabel top skor sementara Proliga 2024. Kemenangan Jakarta Bin dalam lanjutan pekan kelima Proliga 2024 membawa dampak positif untuk salah satu pemainnya. Adalah Megawati Hange Sri Pertiwi yang kini memperbaiki posisinya dalam persaingan di tabel pendulang poin terbanyak Proliga 2024. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu kembali menjadi tumpuan saat Jakarta Bin bersua Jakarta Pertamina Enduro Sabtu lalu. Tampil di Gor Jalak Harupat, Bandung, tim besutan Danai Siwacana Maitakul itu menang atas Pertamina Enduro, berakhir dengan skor 3-0. Dalam pertandingan itu sendiri, Megawati menorehkan kontribusi untuk Jakarta Bin melalui 16 poinnya. Tambahan 16 poin ini mengerek pemain berjuluk Megatron tersebut untuk naik 2 strip dengan menduduki peringkat ke-9. Usai melakoni laga keduanya di pekan kelima Proliga 2024, Megawati sudah membukukan total 130 poin. Dia masih menjadi satu-satunya pevoli Indonesia yang sejauh ini mampu merangsek dalam ranking 10 besar pendulang poin terbanyak. Sebelumnya Arslan Waripurnama dari tim Jakarta Pop Sevo Polwan sempat menggusur Megawati untuk menduduki peringkat ke-10. Akan tetapi Arslan harus turun satu strip dari hari sebelumnya karena torehan poinnya mampu disamai oleh legion asing Bandung BJB Tanda Mata. Jovana Brakosevic melengkapi daftar pemain 10 besar top skor Proliga 2024 hingga hari ini. Meski demikian, Jakarta Pop Sevo Polwan masih dominan dengan menempatkan dua legion asingnya di peringkat pertama dan kedua top skor. Irina Furunkova masih berada di puncak klasemen dengan meraih total 208 poin dan diikuti rekannya Madison Kingdom dengan 185 poin. Tidak hanya Megawati Hange Sri Pertiwi, pemain anyar Jakarta Bin Karabajema juga tuai banyak pujian. Tim voli putri Jakarta Bin mencatatkan kemenangan telak atas Jakarta Pertamina Enduro dengan skor akhir 3-0. Di putaran kedua Proliga 2024, dengan kemenangan ini, Jakarta Bin sukses menyapu bersih seri Bandung. Sebelumnya, Megawati Hange Sri CS berhasil mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1. Jakarta Bin sebenarnya sempat kewalahan di awal set, namun mereka berhasil membalikkan keadaan dan menutup set pertama dengan skor 25-22. Jakarta Bin kembali unggul di set kedua dengan skor akhir 26-24. Jakarta Pertamina Enduro sebenarnya punya peluang untuk memperkecil kedudukan di set ketiga, tetapi Jakarta Bin mampu mengunci kemenangan dengan skor 27-25. Asisten pelatih Jakarta Bin Lardi mengaku puas dengan hasil akhir timnya di laga kali ini. Dengan kemenangan ini, Jakarta Bin semakin nyaman di posisi 4 besar.
Dia juga memuji penampilan pemain asing barunya Karim Benzema. Pevoli cantik asal Amerika Serikat tersebut berhasil menyumbangkan 19 poin. Dia memiliki skill yang bagus. Karim Benzema tidak hanya bagus dalam memukul bola saja, dia juga memiliki keahlian lain. Hal itu membuat kita semakin beruntung, ujar Lardi. Sementara itu, pelatih Pertamina Enduro Eko Waluyo mengaku kecewa dengan kekalahan timnya atas Jakarta Bin. Ini merupakan kekalahan kedua Jakarta Pertamina di Series Bandung. Di Bandung kita dua kali menelan kekalahan. Memang pembelajaran buat kita. Ganti pemain asing jadi menyebabkan banyak perubahan, ujar Eko. Kedati begitu, Eko tetap optimis anak asuhnya bisa melaju ke Final Four. Asalkan dalam dua pertandingan selanjutnya mampu meraih hasil memuaskan.